Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyan dari Maxindo. Baik pemirsa, untuk kali ini saya akan memperkenalkan yaitu mesin takoyaki dengan tipenya adalah MKS711B dari Maxindo. Di mana mesin ini menggunakan bahan bakarnya adalah gas dan di sini sudah dilengkapi juga untuk pemantiknya atau burnernya. Dan untuk bagian atas ini adalah tempat untuk memasak takoyakinya, di mana dia ada 28 lubang ya. Dan untuk medianya atau tempat memasaknya sendiri, dia adalah bahannya adalah teflon ya, bahan berkualitas yang pastinya tidak lengket dan sangat mudah untuk dibersihkan nantinya setelah pemakaian. Baik, selanjutnya saya langsung saja untuk mempraktekkan mesin takoyaki dengan tipenya MKS711P dari Maxindo. Baik, langkah pertamanya setelah kita nyalakan dan sudah rasa panas, langsung saya tertuangkan untuk minyaknya ya. Nah, ini minyaknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi minyaknya seperti ini ya. Nah, ini kita kuas lagi aja seperti ini. Oke ya, ini kita sudah tuangkan untuk minyaknya. Oke. Nah, di sini kita sudah taruh semua. Selanjutnya dasarnya sudah panas. Lalu selanjutnya kita tuangkan untuk adonannya. Sebentar saya ambil adonan dulu. Oke, kalau udah seperti ini, lalu kita tinggal balik saja, ya. Oke, seperti ini.
Oke, ya. Ini kita sudah apa namanya? Sudah balik untuk posisi yang awal. Nah, seperti ini. Ini sengaja kita atau saya tidak gunakan adalah untuk toppingnya ya, atau isiannya. Bila dirasa ada yang kurang atau masih kopong, bisa ditambahkan, mirsa ya. Seperti ini, misalkan ini kopong, bisa ditambahkan saja. Nah, pemirsa, ini untuk apa namanya yang kedua saya gunakan untuk mesin takoyakinya ya. Nah, untuk hasilnya, dan ini tidak lengket sama sekali ya. Ini tidak lengket sama sekali. Saya perlihatkan ya. Ini saya matikan saja karena sudah matang. Biar dia panas ya. Nah, ini untuk progres yang kedua. Oke, saya lihat. Tidak lengket ya, ini juga sama, tidak ada yang lengket, ini juga sama, tidak ada yang lengket, ini juga sama. Oke, ini saya acak aja ya, saya acak posisinya, saya mengambilnya. Nah, seperti ini juga sama, saya acak ya. Acak untuk pengambilannya. Oke. Nah, saya acak sih semua nih. Pengambilan saya acak semua. Nah, demikian untuk hasil dari mesin takoyaki dengan tipenya MKS711B dari Maxindo. Dimana hasilnya sangat bagus dan menjadi rekomendasi untuk Anda yang ingin usaha takoyaki. Demikianlah untuk praktek mencoba menggunakan mesin takoyaki dengan hasilnya ya seperti ini nih ya. Dengan hasil seperti ini sangat sempurna ya.
Bahan teflonnya tidak lengket sama sekali. Saya sudah menggunakan ini untuk langsung kedua kali memasak ya. Masak pertama dan kedua, dan nasinya tidak ada yang lengket. Nah, ini saya angkat-angkat saja ya. Tidak ada yang lengket sama sekali. Tidak ada yang lengket sama sekali, pemirsa ya. Oke. Nah, ini juga bagian belakang. Matangnya rata semuanya. Demikian untuk hasilnya. Terima kasih. Akhir kata, saya Sofyan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.